Okay, assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku nak main trip jeep lah. Bawah jambatan ni. Apa bukan bawah jambatan? Bawah Jalan Kuasa Manjung. So, biasalah dengan tekong kita. Okay, Cik Abang Handsome Lan. Haa, ni. Nanti macam biasa aku letak description yang mana tak pernah kenal dia. Haa, ni paling top sekali kat Pematang ni. Haa, nak main kat bawah apa, Jalan Kuasa, cari dia. Haa, dengan kawan aku, Is Bulu. Aku tak ada orang lain lah kalau aku pergi pancing dengan dia je. Haa, ni dengan member-member aku. Haa, tu apa? Dia punya Facebook belakang apa? YouTube. Zaini Fishing. Haa, Zaini Fishing. Nanti aku letak sekali dia punya ni. Haa, ni dengan... Ni kau punya YouTube apa? Bangau Angler. Alright. So, kita tengok hari ni lah. Mencangkuk tak mencangkuk. Kita terjak. Sesuai untuk ditonton bagi yang baru saja tumbuh gigi sampai dah tak ada gigi. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe gratis guys. Dah mancing ni, aku baru je berlabur ni. Kemana ni kamera punya pasal ni, tak betul. Malah try dulu. 10 saat dia sangkut, 10 saat dia sangkut, 3 saat dia sangkut. Ni jam mau sini. Mana? Ni. Okey, kita rasmikan rod baru bersama setting. Mana beg aku tadi? Ni FG nak berikat lagi. Ha. Tak ada dah. Oh, berkilat. Rod mana rod? Member tu baru ni, baru angkat juga ah. Apa? Sihak. Rod barang mahal tau. Dia pakai tau. Dapat bonus 5 bulan kata. Ha? Kita memang macam tu. Baru nampak puyo. Kau letak kamera, tengok macam mana dia jatuh separuh air tu. Berapa kaki yang punya? Berapa kaki? 6? Ha? Ha?
Ya, video on. Oh, record. Akhirnya, alhamdulillah. Alah, nampak tak? Ruak ni. Ayat tu jangan makan. Lain macam ni. Tak tahu lah, dia tak lah. Dah lama ni mengidam. Kan. Dah lama tak mancing, penatlah. Ya. Patutlah berat. Gampang. Ui, banyak mata tali wey. Talang. Kalau mau land, kena tarik juga land. Ui, besar talang ni. Woo! Kepas away ni. Ui, bau ni. Mana aku? Mana aku nak keluarkan ni? Later. Jaga kena tempias kan. Kena penampau. Naik luar lah. Ni makan nasi lemak kita ni. teruk lah. Ni dulu pelik tu. Ni kena bawa keluar daripada mulut dia dulu. Aku kena pening ni. Sabar ikan. Tak boleh aku pakai rok kecil yang main kat sini. Kalau ikan pun tak mampu. Tak nak aku lah. Ini tukar rok dah ni. Tak kasih juga yo yang besar-besar. Tak boleh aku pam pakai rok lah. Rok RM20 tu. Pap-pap dua kali patah ni. Kita potong kepala eh. Tak, semalam dia kata aku. Dia buat masak-masak malam ni kat rumah. Tak boleh.
Dia kena beli kaya. Semua duduk jauh-jauh kan. Okay guys, ni inilah hasilnya. Yeah, talang seko. Banyak campur-campur lah, caru, anak talang ada. Okay, okay, thank you ni. Tekong dah tak nampak, dah gelap weh. Udah malam. Okay lah, itu je untuk hari ni. Kita continue besok. Okay lah guys, itu saja untuk video kali ni. So, kali ni ikan yang terbesar itu je lah aku dapat. Talang, talang seko. Lepas tu sekejap, adjust sikit. Talang seko, berat bila aku balik aku timbang lah. Timbang lebih kurang 3.97 berat dia. Tak siap tu, 3.97 bila aku timbang. So, nampak je besar tapi sebenarnya ikan tak berat mana pun. Lepas tu, ikan lain-lain lah macam caru, ikan-ikan Apollo lah, ikan caru, ikan tamban, ikan anak-anak apa, nak talang macam campur-campur, gerut-gerut, ada gerut-gerut pasir, kerapu pari, kerapu je tak dapat. Ikan yang aku paling nak tu pula tak dapat. Tak apalah, next time kita terjah lagi pot tu, kita tengok apa yang kena. Okey, korang yang tak like lagi tu dengan tak subscribe lagi tu, aduh, korang ni bosan lah. Like lah sikit, subscribe sikit, sekali je, tak bayar pun. Okey, tu je lah untuk hari ni. Jom like dengan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.